bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel AB Priambodo. Di video kali ini melanjutkan video sebelumnya tentang Tweetbon. Nah, di video kali ini saya akan coba memberitahu kepada teman-teman semua bagaimana cara upload template di Tweetbon. Nah, sebelum teman-teman melakukan upload template di Tweetbon, teman-teman harus membuat templatenya terlebih dahulu. Di sini saya memiliki sebuah contoh template. Ini template yang insya Allah nanti akan saya upload sebagai contoh di website Twibbon. Nah, template ini buatnya di mana? Teman-teman bisa membuatnya menggunakan Photoshop, menggunakan Corel Draw, atau menggunakan aplikasi yang berbasis website, yaitu di poster My Wall. Teman-teman tinggal menyesuaikan. Kemudian jangan lupa disediakan ruang yang akan ditempel foto di template ini saya menyediakan ruangnya tuh yang di tengah ini yang warna putih. Nah setelah teman-teman membuat desainnya, teman-teman save as desain tersebut ke dalam format PNG. Kenapa format PNG? Karena agar bagian yang bolong ini yang akan ditempeli foto ini berbentuk transparan. Jadi, nanti di bagian tengah ini akan ditempel foto. Nah, itulah fungsi dari format PNG agar bagian yang bolong ataupun bagian yang tidak ada desainnya itu menjadi transparan. Nah, setelah teman-teman membuat desainnya, teman-teman tinggal menguploadnya. Cara menguploadnya seperti apa? Pertama, teman-teman silahkan buka browsernya, kemudian teman-teman ketikkan website tripbonice.com, teman-teman kemudian klik tombol masuk. Teman-teman, masukkan email dan passwordnya, kemudian klik tombol masuk. Nanti akan tampil halaman seperti ini, teman-teman. Tinggal klik "Buat Campaign", scroll ke bawah. Nanti di sini, teman-teman, silahkan ketikkan URL-nya ataupun tautannya, contohnya seperti ini. jika URL nya tersedia dia akan ditandai dengan tanda checklist kemudian judulnya URL dan judul ini teman-teman silahkan sesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ini deskripsinya teman-teman bisa mengisi ataupun mengabaikannya kemudian tag campaign nya pun demikian teman-teman bisa mengisi atau mengabaikannya Kemudian teman-teman silakan upload desainnya di sini. Klik kotak ini, kemudian teman-teman cari lokasi penyimpanan template yang tadi dibuat. Diklik filenya, kemudian klik open. Tunggu prosesnya berjalan. Jika sudah nanti akan muncul di sini. Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah. Caption postnya pun opsional, bisa diisi atau tidak kalau sudah dirasa cukup teman-teman silahkan klik tombol mulai campaign nanti akan muncul seperti ini artinya ini sudah berhasil diupload template nya sudah ada di website Twipbon. Nah, teman-teman, tinggal salin URL-nya atau tautannya. Nah, ini nanti setelah disalin, tinggal di-share. Nah, jika sudah di-share, artinya orang-orang sudah mengetahui template ini dan siap untuk digunakan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, caranya: cara melakukan upload template di website. TwipBone. Insya Allah, caranya mudah. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.